ditemukan saat ini? Dan lalu seperti apa update untuk pengejaran kedua DPO lainnya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari TV One. Terkait mungkin pertanyaan pertama nih, pertanyaan paling banyak kami terima. Kenapa kok lama? Yang pertama, bahwa pasca kejadian, PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya. Dia pergi ke Ketapang, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan. Itu kira-kira. Yang kedua, betul. Ya, itu mungkin ada alasan lain dari Pak Tersangka ya, apakah memang dia melindungi ataupun PS ini sejauh mana sepak terjangnya di kalangan mereka, ada yang bilang takut dan sebagainya. Jadi ketakutan dari mereka saja, tidak berani menerangkan PS ini orangnya. Sehingga itu mempersulit kita untuk melakukan pelacakan. Dan menurut keterangan dari Kepala Lingkungan atau RT di tempat tinggal di mana PS berada juga, manakala PS ini pulang ke rumah juga sering menggunakan masker sehingga berusaha mengelabui apa namanya lingkungan. Ya, dia kemarin pergi dari Cirebon sekitar tanggal 15-an ke Bandung menggunakan masker juga sama menurut keterangan dari kepala lingkungan yang ada di Cirebon. Yang kedua, ya, Elsinta dulu. Nanti coba Elsinta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.